Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dadang Ali Setiana, pengelola DDMI Kapuk Channel, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah berada di belakang saya, sudah ada Masjid Jakarta Islam Center JIC, yang mana di sini tempat kantor DMI Kota Jakarta. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berkunjung ke Jakarta Islamic Center di Koja dalam rangka kita silaturahmi dengan Bapak Kiai Haji Mamun Al-Ayubi dan sholat zuhur berjamaah. Kita ikuti saja perjalanan kita ke dalam. Sahabat-sahabat pengurus masjid maupun musola, kami sudah berada di dalam masjid JIC, yang mana masjid ini adalah tempat sholat di lantai 2. Alhamdulillah sangat luas sekali masjid ini, nyaman, adem bila untuk beribadah. Yuk, bagi para sahabat-sahabat masjid atau pengurus-pengurus masjid maupun musola yang kiranya bisa hadir ataupun mempunyai rencana untuk wisata religi, insya Allah tempat ini, Jakarta Islamic Center ini, bisa untuk dijadikan suatu tempat wisata religi bagi anak-anak kita maupun remaja-remaja masjid atau remaja musola yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, kita beribadah di sini, insya Allah kita mendapat kenyamanan, mendapat kenikmatan dengan beribadah yang khusyuk, dan juga mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang beribadah salat 5 waktu maupun bagi yang menempati atau pengurus masjid Jakarta Islamic Center ini. Thank you.
Ya, bagi para sahabat TNI dimanapun Anda berada, demikianlah akhir dari perjalanan kita atau kunjungan kita ke Jakarta Islamic Center atau JIC, yang mana kita tadi sudah bersilaturahmi dengan pengurus masjid maupun kita sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah dengan pengurus Jakarta Islamic Center atau Bapak Kiai Mamun Al-Ayubi sebagai ketua PWDMI DKI Jakarta. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.